versi gue pemain terbaik Ricky Kambuaya sih. Kambuaya. Setahun lalu, sosok Ricky Kambuaya tidak banyak tersorot. Bahkan, tidak banyak yang menyadari Ricky Kambuaya bermain di Liga 1 sejak musim 2019 bersama PSS Sleman. Ricky Kambuaya lahir pada 5 Mei 1996 di Sorong, Papua Barat. Ia adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Berusia 25 tahun, pemilik nama lengkap Ricky Ricardo Kambuaya itu berposisi sebagai gelandang serang dan gelandang tengah. Tak ada yang menyangka bagaimana kisah Ricky Kambuaya berangkat dari Papua untuk menjadi pemain sepak bola profesional. Ia sempat dilarang orang tuanya untuk menjadi pemain bola. Sejak duduk di bangku SMP, dia sudah bermain sepak bola di lingkungan tempat tinggalnya. Menurut cerita sang kakak Aroses Kambuaya, sejak almarhum bapaknya masih ada, Ricky Kambuaya selalu bermain bola. Sang bapak selalu mendampingi sebagai pelatih dan memberikan doa bagi Ricky. Harapan saya dengan keluarga, timnas Indonesia bisa juara dan bisa lebih baik ke depannya. Terakhir saya telepon dengan adik saya Ricky tanggal 27 Desember 2021. Kebetulan sama teman-teman habis Natal kita cerita dan bercanda memberikan dukungan baginya. Berada di tengah keluarga sederhana, Ricky Kambuaya dikenal sangat pendiam, tetapi mempunyai keinginan tinggi untuk bermain sepak bola. Dia pun didorong oleh pelatih lokal Worcester FC Epis Jitmau hingga berkarir di dunia sepak bola dan berprestasi. Dari keluarga secara umum kami berpikir untuk sekolah harus sampai selesai. Tidak pernah berpikir untuk olahraga, usaha rata-rata kita di Sorong harus sarjana. Meski berasal dari Papua, tim profesional pertama yang dibela Ricky Kambuaya justru jauh dari kampung halamannya. Pada 2015, ia bermain untuk Pro Duta selama 2 tahun sebelum bergabung dengan PS Mojokerto Putra atau PSMP di Liga 2 2017. Awalnya, kepergian Ricky Kambuaya ke Mojokerto sempat dilarang oleh orang tua dan keluarga. Namun, ia mengambil keputusan sendiri, tetap berangkat ke Mojokerto. Setelah tiba, Ricky menelepon orang tua bahwa dia sudah berada di Mojokerto. Musim pertama Ricky bersama PSMP terbilang mulus. Ia menjadi pencetak gol terbanyak tim dengan torehan 8 gol kala itu. Ricky bertahan 2 musim di PSMP dan memainkan 45 pertandingan sebelum namanya terendus pemandu bakat tim-tim elit. Penampilan apik Ricky Kambuaya di Liga 2 membuat tim-tim Liga 1 pun kepincut untuk mendatangkan pemain yang punya kekuatan di kaki kanan itu. Tercatat, Borneo FC dan PSS Sleman sempat membidik Ricky Kambuaya. Namun, pada akhirnya PSS Sleman yang sukses mengamankan tanda tangan pemain berpostur 172 cm tersebut. Ricky resmi menjadi bagian PSS Sleman di Liga 1 2019 yang dibesut oleh Seto Nuryanto. Kebersamaan Ricky Kambuaya bersama PSS terbilang tak lama, memainkan 14 laga dan mencetak 2 gol. Ricky akhirnya dipinang Persebaya Surabaya. Pelatih Persebaya Aji Santoso mendatangkan Ricky pada bursa transfer jelang Liga 1 2020. Bersama tim Bajul Ijo, peran Ricky makin vital lagi. Aji menempatkan Ricky sebagai gelandang serang dalam formasi 4-3-3 yang diusung Persebaya. Gaya permainan yang agresif dan memiliki visi apik menjadi kelebihan Ricky hingga menjadi pemain reguler di timnya saat ini. Meski Liga 1 2020 akhirnya dihentikan setelah pekan ketiga, pemilik 12 caps di timnas Indonesia itu dipertahankan oleh Persebaya sampai musim ini. Aji Santoso bisa dibilang adalah salah satu orang pertama yang mengendus potensi besar Ricky Kambuaya. Dia pula yang memboyongnya ke Persebaya Surabaya pada awal musim 2021-2022. Padahal, kala itu, mantan pemain PSMP Mojokerto tersebut berstatus sebagai pemain cadangan di PSS Sleman. Bahkan, saat bersama Super Elang Jawa, Ricky hanya sekali dipercaya tampil penuh sepanjang musim 2019. Anak ini punya kualitas yang belum bisa dimaksimalkan waktu itu. Dulu di PSS hanya sebagai pemain pengganti saja. Tidak hanya sekedar feeling, tapi melalui observasi juga. Terbukti dia bersinar saat diasah bersama Persebaya. Kejelian Aji Santoso pun berbuah. Berkat bimbingan Aji Santoso, bakat Ricky Kambuaya ikut terpantau Sintayong, pelatih timnas Indonesia. Ricky Kambuaya langsung menjadi pemain andalan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Pada tahun 2021 ini adalah debutnya sebagai seorang pemain timnas senior. Ricky pertama kali dipanggil saat timnas Indonesia menjalani TC persiapan playoff kualifikasi Piala Asia 2023 pada September lalu. Hasil pantauan Sintayong tampaknya tak mengecewakan. Nama Ricky langsung masuk dalam daftar pemain timnas Indonesia saat melawan Taiwan pada ajang tersebut. Debut Ricky di timnas Indonesia terjadi pada 7 Oktober 2021 pada leg pertama playoff kualifikasi Piala Asia 2023. Tak cukup sampai di situ, Ricky kembali mendapat kepercayaan untuk tampil pada leg kedua.
Bahkan, pada laga tanggal 11 Oktober 2021 itu, Ricky mencetak gol perdananya untuk tim Garuda. Indonesia menang 3-0 atas Taiwan. Sejak saat itu, performa Ricky terus melejit. Sintayong menaruh kepercayaan besar untuk mutiara dari Papua ini. Tak tanggung-tanggung, Ricky bahkan mampu menggeser posisi dua gelandang yang menjadi langganan timnas Indonesia saat itu, Syahrian Awimanyu dan Kadek Agung. Pada akhirnya, Ricky Kamboya menjadi salah satu pemain Indonesia yang paling bersinar di Piala AFF 2020. Permainannya taktis dan energik. Selain itu, dia memiliki keunggulan dalam mengatur serangan dan mengendalikan tempo permainan. Atribut yang membuatnya punya nilai lebih di antara personel lain di tim Garuda. Penampilan Ricky Kamboya pun konsisten, sehingga meyakinkan pelatih timnas Indonesia Sintayong untuk memberikannya tempat reguler selama Piala AFF 2020. Dua gelar Man of the Match yang masing-masing tersemat pada duel fase grup lawan Kamboja dan final leg kedua kontra Thailand menjadi bukti pengakuan akan kualitas Ricky Kamboya. Ricky Kamboya, it's in there!